Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat. Jumpa lagi bersama Yasin Service. Kali ini saya lagi nyervis di desa SPE. Oke, langsung saja. Ini penyakit TV-nya dulur ya. Ini TV Polytron jadul. Gambarnya turun dan bergaris-garis Polytron. Yuk, langsung kita eksekusi saja. Ya, dulur, ini mesinnya seperti ini ya. Jadi ini Polytronnya, ini termasuk yang agak jadul. Ini sama dengan Digitec ya, memakai IC vertikal yang sisir panjang ya, yang kaki berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti saya tulis ya untuk IC-nya ya. Nah, ini ya. Jadi IC-nya seperti itu. Ini biasanya yang sering terjadi ya, ini solderannya kendor dulur. IC ini sering sekali kakinya karatan sehingga perlu disolder ulang. Oke, buat sedulur yang baru gabung di video saya, selamat menonton. Jangan lupa nanti sempatkan untuk like dan subscribe dulu ya. Aktifkan tombol loncengnya karena banyak tutorial elektronik yang saya bagikan di sini insya Allah bermanfaat. Oke, lanjut dulur. Ini akan saya solder dulu ya. Jadi caranya solderannya harus nyoldernya itu harus kasih keluar dulu timahnya, yang timah bekasnya dikasih keluar dulu semua, baru ditambah timah baru lagi. Seperti itu cara dulur. Kalau cuma ditambah-tambah solder, nanti akan cepat balik rusak lagi atau gambarnya seperti itu lagi. Oke. Selesai kita menyoldernya atau resolder ulang, kita langsung tes dulu ya. Oke sedulur, kita tes dulu setelah kita solder ya. Yuk, saya cok, langsung setar sedulur. Kita lihat hasilnya. Alhamdulillah, langsung celing layarnya. Oke, seperti itu dulur, alhamdulillah langsung celing Polytron. Kita tes goyang-goyang, aman ya, tidak ada masalah lagi. Jadi fix solderan IC vertikal kendor. Oke, saya bungkus dulu kemudian kita tes dengan gambar. Iya, bagus. Sampai sedulur, alhamdulillah setelah dikasih gambar ternyata kinclong ya. Nah, televisi jadul tapi gambarnya masih mantap. Oke. Oke, demikianlah tadi tutorial servis TV dengan gejala garis-garis dan turun ke bawah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada yang belum difahami atau mau berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya bantu sebisa saya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder panas. News. Oke, kita. Ongkosnya 100.000 bu. Iya, ini banyak sekali bu. Iya, itu. Ada bapaknya, dapat banyak juga. Satu aja bu, nggak bisa bawa, nggak bisa bawanya, nggak bisa. Tasnya itu buat ini alat ini loh. Iya satu saja, kebanyakan. Ya makasih lah satu saja.